masuk surga. Di antara sahabat-sahabat Nabi salah satunya adalah beliau. Sekelas beliau masih mengatakan, saya enggak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah. Dan memang secara terminologi akidah, kiamat itu ada dua. Ada yang namanya kiamat besar dan ada kiamat kecil. Kiamat besar yaitu hancurnya alam semesta, yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma ardhat wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa tarawun nasa sukara walakin 'adzaballahu syadid. Di situ disebutkan, wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Tuhanmu, sesungguhnya goncangan di hari kiamat itu begitu luar biasa.